Allah Banjari Sayyidi Shih Muhammad Kishwul Anwar bin Haji Isu khususan ila ruhi Sayyidi Imam Yahya bin Syurub An-Nawawi Sayyidi Imam Syih Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidi Imam Sa'ad bin Muhammad Ba'ashin Al-Hadr Sayyidi Imam Syih Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadl Al-Ludha Sayyidi Imam Syih Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina المتصل إليهم خصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومرب الروحي سيدي شيخ محمد زيد بن عبد الحسن إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من رزقهم وأمتنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين فقه بشرى الكريم ولا يشترط الرحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي ولا تشترط الرحلة dan tidak disyaratkan adanya kendaraan liman bagi orang bainahu antara dia wa baina Makkah dan antara Makkah akan lebih sedikit atau lebih kurang min marhalataini daripada dua marhalah yang lewat dijelaskan disyaratkan untuk melaksanakan ibadah haji itu jaraknya harus lebih daripada dua marhalah. Dua marhalah itu kurang lebih 90 pal, kurang lebih sedikitlah. Maka ketika orang antara rumahnya ke Baitullah lebih daripada dua marhalah, maka disyaratkan ada kendaraan. Artinya naik hajinya itu pakai kendaraan. Seperti kita. Kita sangat jauh lebih daripada dua marhalah. Kita harus ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan untuk berangkat, walaupun duit banyak, walaupun awak sehat, dan sebagainya, kada wajib haji. Kenapa? Karena tidak ada kendaraan. Nah kemudian, wala tushtaratur rahilah. Tidak disyaratkan adanya kendaraan liman bagi orang bainana antara dia
wa baina Makkah dan antara Makkah aqallu min marhalatain, kurang dari 90 kilometer. Kita ke Martapura kurang lebih 100 kilometer. Berarti lebih dari 2 marhalah. Kerantau kurang lebih 80 kilometer, kurang daripada 2 marhalah. Maka ketika orang posisi dia dengan Makkah atau Masjidil Haram kurang dari 2 marhalah, kada dibutuhkan kendaraan. Artinya apa? Kawahnya berjalan. Kawahnya bersepeda banget. Nang kada perlu kendaraan harus bis. Kenapa? Karena dianggap para kerja. Nah, wahwa kawiyun alal masyri, wahwa dan dia kawiyun kuat alal masyri atas berjalan. Dia kuat berjalan. Kembul banser sanggup berjalan berapa kilo? Kada soal lagi. Sebagai banser kada soal latihan jalan jauh kada pernah. Pernah berjalan 10 kilo. Bersepeda. Berjalan jawabannya bersepeda lah. Hari pernah berjalan 10 kilo. Dapat. Yat. Anjak ke gunung. Saya berjalan 10 kilo. Dasar. 10 kilo itu sudah berjalan. Kayak kedua marhalah. Apalagi 80 kilo. Artinya ini menandakan nyaman. Menandakan nyaman. Mau aku sudah berjalan lebih dari 10 kilo. Kenapa? Sekolah di Pemangkih, kira-kira duit ke dada boleh berjalan. Dakwah berjalan. Mulai sini ke pantai berapa, Pak? Ke Pemangkih itu kurang lebih 15 km. Tapi karena motong kompas, tong kompas jalan lona apa, ya 10 kilo lebih lah. Jalan. Nah, ya kada duit. Kendaraan tapi ada juga, motor taksi tapi ada juga. Kenapa terbatas waktu bila lewat habis? Itu gini lucutnya itu kan ada gampangan. Nah sekarang kuat berjalan, munnya kawa kuat berjalan, berjalan-jalan itulah kaji. Jalan-jalan. Boleh lah kendaraan, boleh aja. Boleh jawab kendaraan, cuma kada disyaratkan berkendaraan. Seandainya inya beisi kendaraan, silakan. Masa sekarang orang banyak kendaraan? Orang sekarang mana jangan berjalan 5 kilo, jangan berjalan 10 kilo. Sekarang orang sekilo aja kan boleh berjalan. Buktinya apa? Buktinya ke masjid. Kita ke masjid ya, enggak ada sampai sopal aja kita bisa beda motor. Ya kan? Itu bukti kita kada kuat berjalan. Apalagi sekarang zamannya modern. Ini kan zaman dulu, zaman kada ada kendaraan, zaman kada ada mobil, apalagi pesawat, nang ada cuma unta, kuda, keledai, dan yang lain-lainnya. Wa yustaratu kaunu zalika kullihi fadilan an daini. Idabit. Andai kada dibabit kam bisa dinihi membaca. Andai wa mu'nati man alaihi mu'natuhum zihaban wa iyaban wa an maskanin wa khadimin yuhtaju ilaihi. Wa yushtaratu kaunu zalika dan disyaratkan
Keadaan yang demikian itu seluruhnya pabilan labihanan. Andai ini dari bayar utangnya, wamunati dan labihan dari ongkos man orang alaihi kewajibannya, alaihi kewajibannya mu'natuhum mengongkosi mereka zihaban wa iyaban, pergi dan pulang, atau bahasa kita pulang pergi. Wahan maskanin dan labihanan dari rumah tempat tinggal, wahadimin dan pembantu yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan kepadanya. Penjelasannya yang lewat. Syarat wajib naik haji itu adalah istitoah. Yalah, mampu. Mampu itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah wujudas, ada sangu, ada kendaraan. Ada sangu, ada kendaraan. Jaga bahasa kita di sisi, kita ada ongkos untuk ONH, ongkos naik haji. Sekarang ini ONH, ongkos naik haji itu 49 juta. Ada. Kemudian wujudur rahilah, kendaraannya ada. Mulai rumah menuju Banjarbaru, lapangan udara Samsudin Nur Banjarbaru ada kendaraannya. Karena apa? Lebih dari dua marhalah. Ada dulu kendaraannya. Kemudian alhamdulillah kita ada kendaraan. Kadang kendaraan kita masa malah difasilitasi oleh pemerintah. Bis. Bisa. Pakai mobil kol, diesel. Bisa. Atau kendaraan pribadi. Yang jelas kendaraannya ada. Kemudian dari lapangan bandara atau dari bandara udara Samsudin Nur Banjarbaru ada kendaraannya menuju Mekah. Alhamdulillah ada. Pakai pesawat Garuda dari bandara dari Banjarbaru menuju King Abdul Aziz di Jeddah, atau menuju lapangan bandara Madinah. Ya sudahlah, ke King Abdul Aziz. Singgah turun di lapangan di bandara Abdul Aziz. Dari bandara King Abdul Aziz ke Mekah jauh lagi. Kedengkin berjalan. Ada lagi wujudur rahilah. Ada lagi kendaraannya. Oh, alhamdulillah semuanya sudah disediakan, dipersiapkan oleh pemerintah. Sudah disiapkan oleh pemerintah. Mulai di Barabai sampai ke bandara, pesawatnya disediakan. Dari bandara menuju dari bandara menuju Mekah, dari Jeddah menuju Mekah, kendaraannya sudah disediakan. Bukan jadi seorang, disediakan. Siapa yang menyiapkan? Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama, nama urus di sana. Dah, ini bisnya. Tinggal buat aja lagi. Alhamdulillah, wujudur rahilah. Lengkap, duit ada. Ongkos ada, kendaraan ada.
Namun disyaratkan kaum zalik kulli. Keadaan semuanya itu disyaratkan padilan lalihanan andaini dari bayar utang. Arti orang naik haji lunasi hutang dulu, lalu sisa hutang ada cukup naik haji baru tulang, baru wajib. Orang ada berduit 200 juta, ongkos naik haji cuma 49 juta. Wajiblah dia naik haji, tergantung. Dia punya hutang enggak? Ada hutangnya. Berapa hutangnya? 200 juta. Lek, bayar hutang. Lamun dibayar hutang, habis ya. Kedua kata kawan naik haji, oh kedua bapak. Kada wajib haji. Lamun ke ini bang dibayar hutang 100 juta, lalu 100 jutanya untuk naik haji biar ketinggalan hutang. Bolehlah. Paham. Pertanyaannya bolehlah. Pertanyaannya boleh kandanya? Boleh. Cuman tidak wajib. Apa bedanya? Pahamlah. Apa bedanya boleh dan tidak wajib? Jelas beda, Bang. Kalau boleh itu terserah aja. Terserah saja. Inya lakukan sah hajinya. Dia tidak kerjakan kedua dosa. Tapi kalau wajib. Paham. Kalau wajib. Kalau dia tidak melakukan, dia berdosa. Dia berdosa. Berdosa besar. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa punya kemampuan, bahasa kita persyaratan cukup, namun dia tidak mau melaksanakan haji, falyamut yahudiyan aw nasranian aw qalqal, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau keadaan Nasrani. Ini nang orang kewajiban, tapi ketulak. Kalau orang kada mencukupi syarat, tetapi dia berangkat, sah hajinya, gugur kewajibannya. Cuma seandainya dia tidak melaksanakan, tidak berdosa. Berarti apa? Tinggal kita hanya menghitung-hitung. Bila aku tulak dengan duit 100 juta ini, aku masih bertinggalan utang 100 juta. Kau kada membayari. Aku jar pending naik haji dulu, bayar kada bayar ya urusan belakangan. Belang kada bayar. Paham? Kada bayar. Bermasalah. Paham. Masalah. Alhamdulillah sudah haji. Ya. Tapi mati membawa hutang. Bahayanya itu kalau zaman Rasulullah setiap kali jenazah yang ada di Masjid Nabawi selalu Nabi bertanya, mayat ini punya hutang enggak? Apabila mayat ini punya hutang, lalu tidak ada yang melunasi atau tidak ada yang mau bertanggung jawab, Nabi kada akan pernah menyembah yang Nabi kada akan menyembah yang kan orang yang punya hutang. Kenapa? Berat. Bahasa kita sekarang, Nabi kada nak umpatan. Nabi kada nak tanggung jawab. Yang kedua, kalau orang punya hutang, sekalipun haji 5 kali,
Tapi membawa tanggungan hutang di akhirat, jangankan itu. Nabi menjelaskan, orang yang mati syahid berperang membela agama Allah, mati syahid. Dia terhalang masuk surga dengan hutangnya. Lamun gitu ya Rabu, biar ya sudah melunasi hutang saja, kedosa naik haji. Bagus. Bagus. Kebanyakan kita salah. Benar. Salah mengambil sikap. Dari inilah kawak dipaham, benar. Ada yang namanya kita di kampung, apalagi di daerah kita, secara umum adalah Indonesia, bermacam-macam kelakuan, lalu membentuk kumpulan-kumpulan-kumpulan. Ada yang namanya kumpulan itu bernama arisan. Arisan itu dinamai arisan haji. Boleh? Boleh. Itu dulu pertanyaannya. Boleh. Boleh. Bikin arisan haji. Kalau pertanyaannya membikin arisan haji boleh tidaknya, ini jawabannya boleh. Silakan buka kitab Ahkamul Fuqaha. Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Namun, ketika orang berarisan itu sama lawan berhutang, sama lawan berhutang. Kalau inya dapat pemulaan dan seterusnya nang ada berhutang itu ambihan. Ya kan? Nah, nang pertama dapat, nang kedua, ketiga, keempat sebertaan berhutang. Maka kategorinya sedangkan orang naik haji itu wajib dia lalabihan bayar hutang. Ini bukan lalabihan bayar hutang lagi, maulah hutang. Paham? Secara hukum dia tidak disebut ghairul istita'ah, tidak mampu. Cara hukum tidak. Kalau tidak mampu atau ghairul istita'ah tidak mampu, maka kada wajib. Terus kalau dia lakukan ibadah hajinya sah. Gugurlah kewajibannya, gugur. Hajinya sah, kewajibannya gugur. Terus apa masalahnya? Masalahnya ketinggalan hutang. Masalahnya itu aja ketinggalan hutang. Agama ini dibangun innamadinu yusrun. Agama ini dibangun mudah. Allah la innama yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jelas. Beragama ini jelas. Ngatakan beragama ini kan sulit. Innama dinu yusra. Agama itu mudah. Dan dia agama mempersulit. Orang hendak membini dua, silakan. Boleh. Alihlah. Nang ngalih itu benar gawi. Gawi kada ngalih jua roh teh. Kawin mudah aja. Nang ngalih itu kita nang ngalih. Nikah itu ngalih. Ada. Siapa dah ngalih sebenarnya innama dinu yusrun. Agama itu mudah. Innama yuridu Allah bikumul yusra. Allah menghendaki kamu itu dalam beragama itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian itu sulit. Terus ngalihnya aku kawin. Kita ngalihnya.
Kawin kadang leh sebenarnya mun hapun. Kan gitu, agama gitu. Jujuran yang wajibnya aja anggap 200 ribu. Bah, pangulu lamun nikah di kantor gratis. Kan apa? Alih-alih. Paling beri pangulu lawan saksi. Ya anggaplah dimurahkan. Biar aja. Bapicimnya benar kada apa juga. Memberi pangulu atau naib 100 ribu. Saksi 50 ribu berdua 100. Berapa? 400 ribu. Nah 100 ongkos minum. Enu karena si bungkus. Ya kan? Nukar bukan sebenarnya 15. Napa saya lawan dua-duanya setengah juta. Kau lah ramat kawin. Bah, kau banget. Mudahlah. Permasalahannya kita mau kada cara kayak itu. Dah aku nak ujar. Nah iya. Padahal Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadithin. Jujurlah perempuan asal ada harganya aja, jangan terlalu jujur. Sudah, saya ini jujur. Agama mudah. Innama yuridu bikumul yusuf. Hanya saja Allah mengendaki kamu itu mudah. Lamun naik haji bahutang-hutang, umrah bahutang-hutang, agama tidak begini. Ya lagi agama tidak begini. Hujungnya apa? Hujungnya mempersulit diri memikirkan bayar hutang. Kalau sudah mempersulit diri, dapat doa Rasulullah. Paham? Ya Rob, persulitlah orang yang mempersulit dirinya. Kenapa? Ini juga yang mempersulit. Allah kada mempersulit. Bila inya kada mampu, kada usah naik haji. Bila inya kada mampu, kada usah umrah. Kenapa dipaksakan? Kenapa harus dipersulit dengan cara berhutang? Tidak. Baik kamu paham. Mun masalah boleh. Barisan silakan boleh. Yo. Mana kada sulit. Sekarang kini Pak. Arisannya orang 20. Berarti setahun umpama dapat 2 orang. Berapa tahun dah? 10 tah? 10 tahun. Keempat arisan tahun ini dapat. Pertama, 10 tahun akan datang hanyar. 9 tahun akan datang hanyar pun. Ya kan? Tahun ini naik haji, setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian ikam mati. Siapa membayar? Makanya orang bentuk arisan itu ada benar ketentuannya. Bilanya mati begini. Kada mungkin lunas. Maka akan dikembalikan tanggung jawabnya kepada anak keluarganya. Beban. Ini namanya bahasa orang bahari benar. Orang tua bikin anak durhaka. Kenapa? Ujian anak, ulun jangan hendak membayari arisan haji mama ini. Kami ini hidup pas-pasan. Ujar pengurus arisan bagaimanapun, kada kawa, ikam punya harta, dijual apa? Lam itu dijual pahumaan kami kayak apa? Kada peduli itu kan pun mereka walaupun warisan dijual kami kayak apa pahumaan kami peduli ini ada perjanjiannya dijual pahumaan paham jual pahumaan demi untuk membayari arisan haji umma habis anak
Ada jinnya rezeki seorang ya. Nah iya. Ini yang bermasalah. Bermasalah. Bikin anak durhaka. Seorang sahabat Nabi banyak berisi kebun kurma. Hendak mensadakahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun beriakan berta. Ujar Nabi, jangan. Tinggal untuk keluarga. Kada ya Rasulullah, mereka punya rezeki tersendiri. Hebat pada jawabannya. Padahal Nabi, ujar Nabi, tinggal untuk keluargamu. Tidak. Punya ulun berataan, kada ya. Apa kalian ingin meninggalkan anak istrimu dalam keadaan susah? Kalian ini zalim namanya. Paham? Ini namanya orang tua zalim kepada anak. Gara-gara apa? Gara-gara hutang naik arisan haji. Sekalipun agama boleh. Kita enang mikir agama itu mudah. Allah menghendaki mudah. Kada berhaji, kada dituntut Allah, karena memang kada mampu. Dan kita ini juga benar diulah Allah Ta'ala. Kemudahan, keadilan Allah, kemurahan Allah. Orang bila kada kawa naik haji dan umrah, gampang aja cari gawian yang menyamai haji dan umrah. Nampak? Hadisnya kita belajar. Siapa nang sembahyang subuh dua rakaat berjamaah, kemudian dia duduk zikrullah sampai terbit mata hari, maka dia mendapat ganjaran hajan tahajan wa umratan tamatan. Dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Artinya apa? Kada usah umpat arisan haji. Kenapa? Bukan kada boleh. Mempersulit diri. Kada usah umpat arisan apa? Arisan umrah. Kenapa? Mempersulit diri. Agama tidak mempersulit diri. Kalau kita mempersulit diri, malah dapat doa Rasulullah, ya Allah, persulit diri. Makin sulit. Bis, bayar utang aja, naik haji kaina, bayar utang aja, umrah kaina, bilinya kawa, karena syaratnya ini istata'a minkum ilaihi sabila, istita'ah juga syaratnya. Lah, nyatakan, labihan bayar utang. Bayari utang dulu. Bukan naik haji utang. Habis. Kemudian wa mu'nati. Dan labihan ongkos. Man alaihi nafaqatuhum. Orang kewajibannya mengongkosi mereka. Ziyaban wa iyaban. Naik haji 49 juta. Tambah ongkos diri sendiri 5 juta. Bama 50 juta. Silahkan. Hutang terdedak. Tapi kadada kau meninggali anak lawan bini. Kadada kau meninggali. Maka anak empat. Anak meninggalkan empat. Kuita ini berangkat. Benar? Kayak apa ini?
keterangannya lalabihan dari ongkos orang yang kewajiban dia mengongkosi selama dia di Mekah pulang pergi. Berapa hari? Orang naik haji itu berapa hari? Kalau jemaah hari goler. Berapa? Hari. Kereta. Takun ini lah. Berapa? Kereta. Rahman berapa? Kereta. Berapa? Kereta. Kurang lebih 40 hari. Kurang lebih 40 hari. Minimal 38. Minimal 38 hari, maksimal 40. Antara 38 sampai 40 hari. Nih, harus ada dulu ongkos, lalabihan ongkos meninggali anak-anak selama dia berangkat. Tinggali dulu ongkos, berapa nih? Oh cukup, pay 5 juta, ayo tinggali 5 juta, cukup. Berempat, sejuta seorang lebih cukup mah aja. Berapa gram? 10 juta. Cukup. Tinggali dulu 10 juta. Berarti ongkos berangkat 49 juta. Ini itu. Emak 49 dah. Mun 50 kada belanja dunia dikit aja belanja tuh. Ayo pas-pasan 50 berarti 60 juta maka minimal berduit jangan naik haji. Kewajiban naik haji. Lamun seorang lamun berdua 100 benar nang tuh nang pas-pasan tuh nang ada belanja-belanjaan mau bawa macam-macam tuh ongkos hidup aja. Ah, 110 juta. Cukup. Bayar. Ya, wajib naik haji. Bila kada seitu, hutangnya itu jarang naik. Habis. Wa an maskanin bahkan wajib naik haji itu labihanan bikin rumah. Wa khadimin labihanan bayar pembantu yuhtaju ilaihi yang membutuhkan. Kalau inya membutuhkan rumah, mulai rumah dulu. Ini dapat duit benar 200 juta. Aku naik haji ke mulai rumah, kan naik haji ke mulai rumah, kan? Ya Allah, ulah rumah. Karena rumah yuhtaju ilaihi dibutuhkan. Noh ini bang kamu ramah naik haji kamu bini gak? Naik haji kamu bini gak? Soalnya kan ada dari sini lah. Lalabihan kawin nur dah. Jika ada duit terhambatnya 100 juta. Aku ini kawin kah naik haji kah? Kawin kah naik haji kah? Kira-kira kamu ini kawin naik haji kah? Kawin kah naik haji kah? Mar, kamu kon kawin kah kon naik haji? Wan. Ya duit 100 juta nah kawin kah naik haji kah? Un aku naik haji jar busia bujang lapok nenek. Ku bawa kawin gua gila naik haji. Di sini kan tidak pernah kelebihan ongkos kawin gitu benar-benar. Baik. Bagus dong naik haji dulu ya. Naik haji aja dulu. Kenapa ini kewajiban? Kawin gampang. Segampang-gampang benar.
Gampang aja. Kenapa? Ya kan naik haji 49 juta. Ya paling 70 juta. Masih tertinggal 30 juta. Maka bila orang haji ini dilarang-larang jujuran, benar dia enggak kurang duit. Dia enggak kurang duit. Tapi kawajuhah benar mencari nang harap. Anda ini enggak kurang duit, kawajuhah mencari nang harap. Nang pasti biasanya jawabannya itu benar mama ampak tum min syai'in fi sabilillah bahwa yukhlifuh. Paham. Wa ma anfaqtum min syai'in fi sabilillahi fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in. Apakah itu ayatnya? Fa huwa yukhlifu atau fi sabilillah tambahannya. Pokoknya apapun yang kamu korbankan di jalan Allah, Tuhan pasti ganti. Tuhan pasti ganti. Selama berapa ongkos naik haji benar mengorbankan harta jagana diganti oleh Allah Ta'ala dapat asal ikhlas saja dapat. Diganti oleh Allah. Artinya apa? Lam nikam ambil naik haji bini dapat. Lam ambil bini belum tahu kawan naik haji. Loh, kena rahmatnya tawarik, naik haji ke begini kah? Naik haji itu. Nyaman sesekali naik. Menaiki haji juga. Habis. Kemudian asal isu amanut tariqi ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah.